pinjol lagi. Nggak tahu deh, udah berapa kali teror ancaman pinjol ini memakan korban jiwa. Nah, yang sedang viral sekarang, ini korbannya nggak tahan karena terus-terusan mendapatkan teror panggilan sampai order fiktif ojek online. Bahkan membuat korbannya ini depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sampai kapan teror ini akan meresahkan masyarakat? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Semua berawal saat sebuah akun di media sosial yang mengunggah komen ini. Kasus ini pun jadi viral. Pihak platform pinjol pun buka suara terkait terornya yang sampai memakan korban jiwa. Terkait dengan berita viral, ada kami akan menindak tegas. Ini adalah komitmen dari saya sendiri dan juga tim saya. Tegas pelaku yang tidak beretika, yang tidak sesuai dengan code of conduct yang telah ditetapkan regulator. Ada kami juga bekerjasama dengan otoritas yang berwenang, yaitu ya di sini regulator kita OJK dan asosiasi kita API untuk menyesuaikan agar tidak menjadi presiden buruk bagi perusahaan yang dan industri tentunya. Dan apabila terbukti terjadi tindakan pelanggaran dari kita dari penagih dengan kekerasan seperti yang dilaporkan, maka kita akan mengeluarkan suatu peringatan sampai dengan putusan hubungan kerja. Dan itu sebetulnya biasa kita lakukan. Jadi kalau ada penagih atau debt collector yang melanggar SOP atau code of conduct, itu udah ada prosesnya SP1, SP2 sampai pemecatan. Nah, yang jadi sorotan, pengenaan kredit bunga di bank ini berbeda dengan di pinjol. Kalau di bank, pengenaan bunga kredit ini dihitung per bulannya, sementara di pinjol ini dihitung per harinya. Berapa sih batas maksimalnya? Terkait batas pinjaman, jadi memang berdasarkan kode etik dari AFPI, itu diberikan pembatasan sebesar 0,4% per hari. Batas bunga ya, Pak, maksudnya? Bukan, ini bukan batas bunga. Ini namanya batas biaya pinjaman. Jadi supaya dicatat nih teman-teman. Kenapa kami selalu menggunakan istilah biaya pinjaman? Karena kami memahami struktur biaya di platform itu ada beberapa. Yang pasti tentu saja bunga dari pemberi pinjaman. Ada biaya administrasi, biaya layanan, biaya teknologi, biaya risk management, juga ada asuransi mungkin. Nah, semua biaya ini kita memberi batasan kalau digabung jadi satu yang harus dibayar oleh peminjam on top of the principal, itu kalau dibagi hari pinjaman tidak boleh lebih dari 0,4%. Cara menagih utang dengan mengancam atau mengintimidasi dinilai sebagai cara yang paling ampuh agar korban yang terjerat pinjol ini bisa segera melunasi utang-utangnya. Tapi penagihan utang tentu ada aturannya. Kemudian ada wan prestasi atau tidak bayar, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggugat orang ke pengadilan, menyita harta bendanya sebagai jaminan untuk pembayaran kalau nanti pengadilan memutuskan bahwa dia harus mengembalikan selain pokok beserta bunga umpamanya. Nah, dengan dia tidak membayar, maka bisa dilelang rumah yang disita atau barang yang disita. Nah, dengan hasil pelelangan itulah uangnya dikembalikan. Nah, itu pinjaman online mestinya begitu ininya mekanismenya. Nah, tapi ketika umpamanya pinjaman online dengan cara menagihnya secara menteror ya, kemudian mendatangi secara kasar dan sebagainya, maka itu sudah keluar dari wilayah perdata itu. Artinya itu berdiri sendiri perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Bukan sekali atau dua kali kita melihat bagaimana perusahaan jasa ini melakukan penagihan utang kepada para nasabahnya. Nah, kita balik lagi ke nasabah yang bunuh diri yang diduga gara-gara teror pinjol. Dalam unggahan di media sosialnya, otoritas jasa keuangan akan bertindak tegas apabila terbukti ada kami melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen. Polisi pun akhirnya menyelidiki kasus yang menjadi viral ini, termasuk mengidentifikasi orang yang mengunggah kasus ini ke media sosial. Jadi saya telah memerintahkan untuk tim penyelidik kami untuk melakukan klarifikasi terhadap admin Twitter dimaksud yang mengunggah aduan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dengan pinjol.
dan kami telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan bahwa admin Twitter dimaksud menerima informasi ini dari teman sepupu korban yang meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi itu sempat disampaikan sebelum korban ini meninggal dunia kepada sepupunya, dan kemudian sepupunya ini mempunyai teman diceritakan kembali, dan sumber informasi daripada admin Twitter ini adalah teman dari sepupu korban. Dan kami dapatkan informasi bahwa korban ini berdomisili di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pinjol kerap dipilih karena dianggap sebagai solusi instan di tengah keuangan yang mendesak. Tetapi saat sudah jatuh tempo, teror debt collector ini bisa dibilang jadi barbar. Nah, beragam cara pun dihalalkan agar mereka yang berutang bisa segera melunasi tagihannya. Di media sosial, warganet jadi ramai adu nasib soal pengalaman buruk mereka saat berurusan dengan pinjol. Menkominfo Budi Arief Setiadi sempat bilang kalau platform pinjol terbukti melanggar dan meresahkan masyarakat, maka pihaknya tidak segan memblokir. Pinjol memang kerap jadi pilihan saat situasi keuangan sedang darurat, tapi jangan sampai kenyamanan ini justru membuat kita terjebak dalam masalah finansial. Baiknya sih dipikir-pikir dulu ya sebelum mengajukan pinjaman online. Tapi kalau memang udah kepepet, jangan lupa untuk cek ketentuan-ketentuan yang berlaku. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.